بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى Ala wa ala alihi wa wa man wafa. Mabadu, kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kembali kita berjumpa di program acara kisah nabi dan rasul suatu program yang di dalamnya ada kisah-kisah tentang orang-orang yang mulia para nabi dan rasul yang mana tentunya dari kisah-kisah tersebut kita dianjurkan untuk bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah taala juga berfirman yang artinya mereka para dari bin rasul adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk dan melalui petunjuk merekalah hendaknya kalian mencontohnya pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang kisah seorang nabi sekaligus rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus di muka bumi ini dan bahkan dari beliaulah akan muncul nabi-nabi setelahnya. Dia adalah Nabi Allah Ibrahim Al Salam, Abul Ambia bapaknya para nabi kaum muslimin rahmati Allah wa taala pada kisah tersebut telah kita jelaskan bagaimanakah dakwah beliau bagaimanakah ketugahan beliau dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah subhanahu wa taala bagaimanakah beliau bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Dan tentunya dalam kisah Nabi Ibrahim tersebut banyak pelajaran dan juga teladan yang bisa kita petik dan ambil. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh> Pada pertemuan kita kali ini, kita juga akan membahas lanjutan dari kisah Nabi Allah Ibrahim. Ya, ini maksudnya adalah lanjutan dari kisah Nabi dan Rasul, yang merupakan keturunan dari Nabiullah Ibrahim Alaihissalam. Telah kita singgung di kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam tentang kisah Nabiullah Ismail Alaihissalam, dan pada pertemuan kali ini kita akan sedikit menyinggung tentang kisah Nabiullah Ishaq dan juga Nabiullah Ya'akub, dan nanti juga. Insyaallah kita akan bahas sedikit sepenggal dari kisah Nabiullah Yusuf Alaihissalam salam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam menurut pendapat para ulama yang paling masyhur bahwasanya beliau memiliki dua orang anak. Dia adalah Nabi Allah Ismail alaihi yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Dan yang kedua adalah Ishak alaihissalam yang mana beliau merupakan adik satu ayah dari Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa taala telah menyinggung tentang kedua anak Nabi Allah Ibrahim ini. Allah taala berfirman halim dan kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan kedatangan siapa gula min halim yaitu seorang yang beradab seorang anak yang santun dia Ismail alaihissalam di ayat yang lain Allah subhanahu wa taala juga memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim tentang akan kelahiran anak beliau yang kedua yang bernama Ishak Allah taala berfirman: بإسحاق Dan kami juga beri kabar gembira, ya kami beri kabar gembira kepada Ibrahim, bi ishaq, dengan kelahiran Ishak, nabiyan minas salihin. Dan Ishak merupakan seorang nabi dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabiullah Ishak Alaihissalam dilahirkan ya dari perut seorang istri yang bernama Sarah. Dia adalah istri Nabiullah Ibrahim Alaihissalam. Ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan rizki berupa kelahiran Nabi Ishak kepada Nabiullah Ibrahim dan juga istrinya Sarah yang mana kelahiran beliau di waktu yang tidak diduga-duga. Di waktu yang dimana seorang menganggap mustahil untuk melahirkan seorang anak di usia tersebut. Kau muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ishak dilahirkan ya dari bapak yang bernama Ibrahim dan tatkala itu beliau sudah berumur tua. Begitu juga dengan istrinya Sarah. Beliau sudah berumur tua ditambah lagi beliau adalah seorang yang akim, seorang yang mandul. Allah taala berfirman mengenai kisah tersebut, "Abasyartumuli ala an kibaru fabi kala para malaikat datang bertamu di kediaman Nabi Ibrahim dan Sarah. Mereka memberikan kabar gembira kepada mereka. Akan kelahiran Ishak di usia mereka yang telah sepuh. Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka kepada para malaikat, "Abasyartumuni ala an kibaru, Apakah kalian akan memberikan kabar gembira kepadaku? padahal aku ya telah berlanjut usia. Fabi matu maka bagaimanakah kalian memberikan kabar gembira kepadaku? Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala datang malaikat untuk memberikan kabar gembira berupa kelahiran Ishak alaihissalam beliau dalam keadaan tua renta. Rambut beliau telah memutih Ya, dan usia beliau telah senja. Di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan kondisi Sarah yang mana beliau ketika itu sudah tua renta, ditambah lagi beliau ya difonis sebagai seorang yang mandul. Ya. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'akbalatim ru'atuhu fi sarrotin, fa'sokat wajahaha, wa'kalat sa'ajuzun akim." maka tatkala para malaikat ya berkunjung kepada kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di kediaman beliau ya maka terdengarlah ya berita yang disampaikan malaikat di hadapan Nabi Ibrahim maka ketika itulah Sarah keluar faakbalat imroatuhu maka Sarah pun menjumpai mereka ya mendengar apa yang mereka kabarkan di hadapan Nabi Ibrahim Kemudian beliau berteriak. Wasokat wajahaha. Dan beliau juga menepuk wajah beliau sendiri. Waqalat aqim. Bagaimana mungkin aku akan melahirkan seorang anak. Sedangkan aku adalah seorang yang tua lagi mandul. Kau muslimin rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ya, karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Begitu juga dengan istrinya Sarah diberi suatu karunia yang tidak disangka-sangka yaitu kehadiran seorang anak yang bernama Ishak alaihissalam. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kejadian ini juga ya akan menimpa juga akan dialami oleh nabi yang lain yang bernama Zakaria. Dalam surat Maryam kita ketahui nabi Zakaria. Ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya dikaruniai seorang anak. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengijabahi permintaan beliau dan Allah Subhanahu wa taala juga karuniakan kepada beliau seorang anak yang bernama Yahya. Ya, suatu nama yang belum diberikan kepada seorang pun di masa-masa lalu. Dan hal yang serupa terjadi kepada Zakaria. Dia merasa terkejut. Dia merasa aneh. Bagaimana mungkin aku seorang yang tua renta dan istriku juga seorang yang mandul namun mampu melahirkan seorang anak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tatkala beliau takjub, terheran dan bingung ya tentang kabar bahwasanya akan dilahirkan seorang anak yang bernama Yahya dari istri beliau, ya. Maka malaikat pun ya menimpali ya kebingungan beliau dan rasa penasaran dari beliau. Malaikat mengatakan qala kadzalik. Demikianlah qala rabbuka huwa aliyahayin. Ya, berkata Robmu, huwa aliyahayin. Hal itu sangatlah mudah, sangatlah sepele, sangatlah ringan bagiku. Wa qad khalaqtuka min qabli wa ah. Dan sungguh aku telah menciptakanmu dan engkau sebelumnya ya, tidaklah dikenal walam nggak ada sama sekali. Akan tapi Allah Subhanahu Wa Taala mampu menciptakanmu dari yang awalnya tidak ada menjadi ada. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan ya anak dari sesuatu yang memang menjadi penyebab adanya seorang hadir di dunia. Ya begitu juga kaum muslim rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mampu menghadirkan seseorang tanpa ada ayah dan tanpa ada ibu, dialah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah juga mampu menghadirkan seorang anak tanpa ayah, dialah Nabiullah Isa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mampu menghadirkan seorang tanpa ibu. Dia adalah Hawa. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mampu menghadirkan suatu makhluk ya, dari sebongkah batu besar. Ia adalah ontanya Nabi Nusoleh alaihissalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya perkara itu merupakan perkara yang sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala Allah subhanahu wa ta'ala ingin sesuatu, ia tinggal bilang kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan tentang kisah Nabi Ishak alaihissalam. yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sesungguhnya kisah Nabi Ishak adalah suatu kisah yang tidak banyak dikenal. Karena memang ya kisah Nabi Ishak sangat sedikit Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Sangat ringkas. Ya. Tetapi di dalam kitab ya ahli kitab ada kisah yang menyebutkan tentang ya perjalanan hidup Nabi Ishak dan ternyata kitab atau kisah tersebut adalah kisah yang batil kisah yang tidak benar yang disendarkan kepada Nabi Ishak salam. kisah apakah tersebut kisah yang di mana Nabi Ishak dan juga <tuh> anaknya Yakub ya dituduh sebagai seorang yang yang pembohong dan sebagainya. Ya, kisah tatkala Nabi Ishak alaihissalam memiliki dua anak yang bernama Yakub dan yang kedua adalah al -Ish. Ini adalah kedua anak dari Nabi Ishak alaihissalam. Tatkala Nabi Ishak telah ya rabun matanya. Suatu hari beliau menginginkan ya daging kambing. Maka beliau memerintahkan kepada anaknya yang paling ia sayangi yakni Al-Is. Karena menurut versi ahli kitab Al-Is ini merupakan anak yang paling disayangi oleh Nabiullah Ishaq. Sementara Yakub adalah anak yang paling disayangi paling dicintai oleh istri Nabi Ishak. Maka tatkala Nabi Ishak menginginkan suatu, ya, beliau panggil al -Is. Maka datanglah al -Is menghadap bapaknya. Ya Ais, kata Nabi lah Ishak. Aku menginginkan daging kambing. Maka hadirkanlah kepadaku, semoga Allah memberkahimu. Maka dengan penuh semangat Al-Is pergi keluar dari rumahnya berburu kambing yang akan dihidangkan untuk bapaknya yang tercinta. Permintaan Nabiullah Ishak ini didengar oleh istrinya yang mana istrinya lebih mencintai Yakub dibanding Al-Is. Maka tatkala mengetahui bahwasanya suaminya yakni Ishak menginginkan daging kambing dan menyuruh al is untuk berburu maka istrinya pun ya bersiasat ingin menipu suaminya maka ia panggil Yakub oh hey Yaakub, Yakub ini kesempatanmu untuk mendapatkan doa dari bapakmu apa itu ya um apa itu ya ibu Sungguhnya bapakmu telah menyuruh al is untuk berburu kambing karena ia ingin makan daging kambing maka ambillah kambing dari kandang kemudian sembililah dan hidangkan kepada bapakmu supaya bapakmu memberikan doa keberkahan kepadamu. Maka yangku pun ya menuruti perintah ibunya. Ia pergi ke kandang kambing kemudian mengambil kambing dan memotongnya kemudian ia olah, ia bakar ataupun ia masak kemudian dihidangkan kepada bapaknya. Tapi kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita sebutkan tadi, kita kita telah kita sebutkan di awal tadi bahwasanya Ishak adalah seorang yang telah rabun matanya. Ia tidak mengetahui siapa yang datang. Ia hanya mengenal bahwasanya seorang Al-Is, anak yang ia cintai, yang ia cintai merupakan anak yang memiliki rambut yang banyak. Sementara Is ataupun Yakub adalah seorang anak yang tidak demikian, tetapi suaranya ma'ruf di telinga Ishak Alaihissalam. 嗯嗯 muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum Ya'kub datang menjumpai bapaknya. ya Ia ya memakai pakaian yang di situ ada ya bulu-bulu yang lebat. Ya. Yang dimana ya tatkala ia pakai untuk menghadap bapaknya yang telah rabun, tatkala bapaknya mengusap badan dari anaknya, ia mengira bahwasanya itu adalah Ais anak kesayangannya. Maka dipakailah baju yang di situ ada bulu-bulunya. Kemudian Yakub ya pun mendatangi bapaknya, yakni Ishak untuk menghidangkan kambing, daging kambing kepada bapaknya. Maka tatkala datang, berkatalah Ishak kepadanya, "Siapa kamu?" Maka Yakub ya mengatakan, "Aku adalah Ais, anak kesayanganmu." Maka bapaknya pun, yakni Ishak, meraba dan memegang badan dari anaknya. Ia tidak mengetahui, ia tidak melihat, karena matanya telah rabun. Ya, tatkala ia telah memegang tubuh anaknya yang mengaku sebagai al tadi, ia pun mengatakan as-saut sautu Yakub, wa sya'ru sya'rul is Suara suara Yakub, tapi rambutnya dan badannya ini badannya Al-Is. Akhirnya apa? Beliau pun enggak memperhatikan lagi akhirnya beliau memakan daging yang diberikan oleh anaknya Yakub tadi. Setelah makan Yakub atau Ishak alaihissalam mendoakan keberkahan kepada anaknya yang dikira Al-Is. Maka akhirnya Yakub pun pergi setelah menghidangkan daging kambing tadi. Maka muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita tibalah Al-Is dari berburu dan di tangannya telah terhidang daging kambing yang telah ia olah. Ia pun menjumpai bapaknya, Ishak, yang mengatakan, "Assalamualaikum ya Abi." Ya, Nabi, yakni Ishak, mengatakan, "Siapa kamu?" Al-Is mengatakan, "Aku adalah anakmu, Al-Is, Ya engkau suruh untuk berburu dan untuk menghidangkan kepadamu daging kambing." Ishak kembali bertanya, Bukankah engkau telah datang kepadaku? Kemudian aku juga telah memakan daging dari apa yang telah engkau masak. Maka al is mengatakan, tidak ya Abi, itu bukan aku. Maka di saat itulah al is sadar bahwasanya saudaranya. Ya'kub telah berbuat makar kepadanya. Kau muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kisah batil. Kisah yang tidak benar. Yang diriwayatkan oleh ahli kitab. Karena apa, kaum muslimin rahmati Allah ta'ala? Karena ya di dalamnya ada tuduhan kepada Nabi Yakub dengan sifat kadib, berbohong, wal dan juga menipu. Dan ini tentunya gak mungkin dilakukan oleh seorang Nabi. Ia ya, berbohong dan juga menipu. Karena Nabi adalah seorang yang maksum. Dan maksum telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Makna masum adalah terhindar dari melakukan dosa-dosa besar. Ya, terhindar dari melakukan perbuatan yang mampu ya mendatangkan ya dosa yang sangat besar. Kemudian juga terhindar dari salah dalam menyampaikan risalah. Ini adalah makna maksum. Ya, tetapi ketika kita lihat dari kisah tadi, tentunya sifat yang diceritakan dari kisah tadi itu tidak mencerminkan dari sifat maksum. Kemudian juga kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kisah yang batil tadi juga disebutkan bahwasanya istri Nabi Ishaq adalah istri yang berkhianat kepada suaminya. Dan ini ya tidaklah benar. Ya, kemudian juga di dalam juga ya ada tuduhan kepada Nabi Ishaq bahwasanya beliau adalah seorang yang lalai dan orang yang Pikun, Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebengkal kisah tentang Nabi Ishak alaihissalam yang mana tatkala kita telusuri ternyata kisah tersebut merupakan kisah yang batil, kisah yang salah dan kisah yang tidak benar. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian kita akan berpindah kepada kisah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Dan Nabi Ya'qub kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah nabi yang membangun rumah Allah yang kedua di bumi ini. Ya, rumah Allah yang kedua adalah Baitul Maqdis yang letaknya ada di negeri Palestina. pondasinya ya, Orang yang pertama membangun Baitul Maqdis adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Dan kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala tentang ya pembangunan Baitullah ini, Baitul Maqdis telah juga disinggung oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya. Beliau pernah bersabda, "Baina bina'il Baitil Haram wa bina'i Baitil Maqdis arba'una sanah." Antara pembangunan Masjidil Haram Ka'bah wabina Baitul Maqdis dan pembangunan Betul Maqdis yang letaknya di Palestina arba'una sana. Jaraknya adalah 40 tahun. Ya. Ka Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wasallam. Sementara ya, Baitul Maqdis dibangun oleh cucunya Nabi Ibrahim alaihi yang bernama Yakub alaihissalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah awal kisah pembangunan ya Baitul Maqdis? Ini telah disinggung dan telah disebutkan oleh Syekh Utsman Al-Khamis dalam kitabnya Fadudah Homok tadi. Dengan ya kisah yang baik. Kisah yang bagus kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika <coughs> Yakub alaihissalam ya pergi ke rumah pamannya dari jarur ibunya. Ini beliau pergi ke rumah pamannya yang bernama ya Balan atau bernama Laban ya di daerah Huron Maka tatkala beliau pergi bersafar ke daerah Huron untuk menjumpai paman yang bernama Laban. Ya, sebelum sampai di kota yang ia tuju, ia mendapati malam telah menyelimuti bumi. Maka tatkala ia dapati malam telah datang, ia pun mencari sebongkah batu untuk meletakkan kepalanya tidur di atasnya. Maka tatkala beliau tidur, yakni ketika Yakub tidur di atas batu tadi, dalam mimpinya ia melihat Allah Subhanahu wa taala ya yeah. berkata kepadanya Sa'ubarik wa ukthiru wa aj'al hadzal arda lak Dalam mimpinya ya Nabi aku ya melihat dan mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya Aku akan memberikan keberkahan kepadamu wa ukthiru dan aku juga akan memperbanyak keturunanmu wa aj'al dan aku akan menjadikan bumi ya ini untukmu ya bumi di mana beliau sekarang berada dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepadanya maka kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala tatkala beliau bangun dari tidurnya ya beliau sadar bahwasanya ini merupakan ya wahyu ataupun pesan dari Tuhannya dari Allah Subhanahu wa taala maka beliau pun ya mengambil batu yang ia gunakan untuk tidur tadi kemudian diberikan ya tanda di situ agar kiranya ya beliau tidak kehilangan tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepadanya karena apa karena beliau tentunya tidak lama di situ ia akan melanjutkan perjalanan ke negeri Huron untuk menjumpai pamannya yang bernama Laban. Maka muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya beliau pun mengambil batu tersebut. Kemudian memberikan tanda. Dan suatu saat dia akan kembali ke daerah tersebut. ke tempat itu. Untuk mendirikan sebuah masjid. Maka tatkala beliau ingin pergi. ya Beliau pun menyempatkan diri untuk memberi nama daerah tersebut. Atau tempat tersebut. Dengan Baitu Il itulah tempat yang dinamakan oleh Nabi Allah Ya'qub AS. Baitu il. Il dalam bahasa Ibrani ya maknanya adalah Allah. Ya, bait ma'ruf, bait rumah. Jadi baitu il maknanya adalah baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah tempat yang kelak akan dibangun di atasnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala akhirnya beliau pun kembali melanjutkan perjalanan untuk pergi ke daerah Huron guna menjumpai pamannya yang bernama Laban. Maka tatkala sampai di negeri Huron, beliau pun meminta izin kepada pamannya untuk tinggal bersamanya. Maka paman yang bernama Laban tadi pun mengizinkan beliau. Kemudian ya, beliau pun bekerja dengan pamannya. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, tatkala beliau sudah ya, hidup bersama pamannya, tinggal bersama pamannya yang ternyata pamannya tersebut juga memiliki anak perempuan Yakub alaihissalam memohon izin kepada pamannya agar kiranya ia dinikahkan dengan putrinya. Maka ia pun menjumpai pamannya dan berkata kepada pamannya, wahai pamanku, jika engkau berkehendak nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Rahil. Ini adalah putri dari pamannya yang bernama Laban tadi. Dan Laban memiliki dua orang putri. Rahil adalah anak yang kecil. Ya, putri yang kecil sementara yang lebih besar atau anak pertamanya bernama Lia. <tuh> ya, tatkala mendengar permintaan dari keponakannya. Ia pun mengatakan boleh. Gak mengapa engkau menikahi Rahil. Akan ya, tetapi dengan syarat. Yaitu engkau bekerja dulu kepadaku selama tujuh tahun. Maka akhirnya ya aku pun yang menyetujui syarat yang diberikan oleh pamannya. Maka tatkala genap tujuh tahun, ia pun menagih janji yang diberikan oleh pamannya. Ya, ia menjumpai pamannya. Wahai paman, telah genap tujuh tahun, maka nikahkanlah aku dengan putrimu yang bernama Rahil. Maka pamannya pun akhirnya menyetujui. Kemudian ia pun menikahkan ya putrinya dengan Yakub keponakannya. Maka muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Yakub telah merasa ya dirinya telah dinikahkan ya oleh pamannya kepada ya dengan putrinya, ia pun segera menjumpai istri barunya. Maka tatkala beliau jumpai ya istrinya betapa terkejutnya beliau ternyata yang di hadapan beliau bukanlah Rahil wanita yang ia cintai akan siapa Lia ya kakak si Rahil maka tatkala ia jumpai bahwasanya perempuan yang di depannya yang telah dinikahkan ya dengannya oleh pamannya bukanlah seorang yang ia cintai ia pun apa pergi kembali menjumpai pamannya. Maka ia mengatakan, wahai pamanku, bukankah aku ingin menikah dengan Rahil? Kenapa engkau nikahkan aku dengan dengan Lia? Maka Laban tadi, yakni pamannya Yakub berkata kepadanya, benar, awalnya aku ingin menikahkanmu dengan Rahil, akan tetapi, ya, aku bimbang karena ya yang lebih layak untuk pertama kali menikah adalah ya putri yang lebih besar, lebih tua dibanding putri yang lebih muda. Maka aku berubah pikiran. Ya, kemudian aku pun menikahkan engkau dengan Lia. Kemudian Yakub kembali mengatakan, "Wahai pamanku, tetapi aku memilih si Rahil. Aku cinta kepadanya." Maka pamannya pun mengatakan, "Tidak mengapa, kalau engkau ingin menikahi Rahil juga, ya aku akan kembali memberikanmu satu syarat, yaitu engkau kembali bekerja denganku selama tujuh tahun. Maka akhirnya ya aku pun ya menerima tawaran dari pamannya tersebut. Dan akhirnya beliau pun ya kembali bekerja dengan pamannya, ya dan juga beliau juga pertahankan istri yang pertama yang bernama Lia tadi. Maka telah genap tujuh tahun ya kedua ia pun akhirnya dinikahkan dengan Rahil ya adik dari istri yang pertama tadi. Kau muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada pertanyaan dari kita. Ya, apakah boleh menikah dengan ya dua perempuan yang masih bersaudara? Nah, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syariat sebelum datangnya syariat Nabi Muhammad ya, syariat nabi-nabi sebelum kedatangan syariat Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya boleh menikah dengan dua perempuan, dua perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat. Ya, masih memiliki hubungan persaudaraan. Ya, dan itu terjadi di masanya Nabi Yakub alaihissalam. Beliau menikah dengan dua saudari sekaligus, yakni Lia dan juga adiknya yang bernama Rahil. Tapi kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad s.a.w. Dalam ajaran Islam, hal itu telah dilarang. Ya, dan dalam Al-Quran telah disebutkan ya larangan untuk menikahi dua orang perempuan yang masih memiliki hubungan saudara. Ya, Allah Ta'ala berfirman, Hurrimat alaikum ummahatukum wa Sungguh telah diharamkan atas kalian untuk menikahi ibu-ibu kalian dan juga anak-anak kalian. Ya, kemudian di akhir ayat ya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa anta illa Dan juga diharamkan atas kalian menggabungkan eh menikahi ya dua orang saudari. Ya, dua orang perempuan yang masih memiliki hubungan persaudaraan illa ma salaf. Kecuali yang telah lampau. Ya. Sebelum datang ayat ini tidak mengapa. Karena habis setelah datangnya dan turunnya ayat ini menikah dengan dua orang ya perempuan yang masih memiliki hubungan saudara dilarang dan diharamkan oleh agama Islam agama yang kita cintai ini. muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Singkat cerita, tatkala Nabi Yakub alaihissalam telah menikahi dua orang putri dari pamannya yang bernama Lia dan Rahil, beliau pun masih tinggal bersama pamannya selama enam tahun. Ya, dan genaplah 20 tahun beliau tinggal bersama pamannya di negeri Hurran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. <tuh> apa yang dilakukan oleh Yakub Alaihissalam? Pekerjaan apa yang beliau ya kerjakan tatkala tinggal bersama pamannya? Ya, dalam kitab Fabi Hudah dikisahkan bahwasanya beliau bekerja sebagai seorang pengembala ya dari hewan ternak berupa kambing yang dimiliki oleh pamannya. Maka tatkala beliau bekerja sebagai pengembala, Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan ya kepada Nabi Yakub alaihissalam dan menjadikan hewan gembalanya menjadi berkembang biak secara pesat. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan kebaikan yang banyak kepada Nabi Nuh Yakub salam. hingga akhirnya beliau memiliki harta yang sangat banyak yang mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kemudian juga kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala tadi, tatkala Nabi Nuh Yakub salam tidur ya, di atas batu, bahwasanya beliau dijanjikan akan memiliki keturunan yang banyak. Demikianlah ya realitanya. Allah Subhanahu wa taala karuniakan banyak anak kepada Nabiullah Yaqub alaihissalam. Maka tercatat oleh ahli sejarah bahwasanya terlahir dari rahim istrinya yang pertama yang bernama Lia enam orang anak. Mereka adalah Rubil, kemudian Syam'un, Lawi, Yahuda, Iskhar dan Zailum. Ini adalah enam anak yang lahir dari rahim istri pertama yang bernama Lia. Bagaimanakah dengan Rahil? Kami yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Rahil di awal kisah, di awal waktu beliau tidak memiliki anak. Beliau belum dikarunia Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Tatkala beliau merasa bahwasanya beliau belum mampu menghadirkan seorang anak, beliau pun menghadiahkan kepada suaminya Yakub alaihissalam ya berupa budak perempuan yang ia miliki agar agarnya beliau gauli dan bisa melahirkan seorang anak maka dari budak yang diberikan oleh Rahil tadi lahirlah dua orang anak dan ditambah lagi Lia juga memberikan budak perempuannya dan lahir juga dari rahim budak pemberian Lia ini dua orang anak ya jadi 6 ditambah 4 sudah genap 10 anak yang dimiliki oleh Nabiullah Yakub salam. Tetapi kaum muslim rahmatullah. Tetap saja Rahil alis tetap saja Rahil belum memiliki seorang anak. Maka tatkala melihat istri yang ia cintai belum mampu melahirkan seorang anak, Nabi Yaqub Yakub alaihissalam ya. pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau berdoa <coughs> merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Rahil seorang anak. Begitu juga dengan Rahil. Beliau juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang tulus. Ya, merengek-rengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada Rahil seorang anak. Dan kaum muslimin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar. Zat yang maha mengabulkan doa dan permintaan hambanya. Mendengar apa yang diminta oleh Yakub dan juga istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya tatkala melihat kesungguhan mereka berdua dalam memohon kepadanya untuk diberikan seorang anak akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan anak ya kepada Rahil dan bahkan nggak cuma satu anak dua anak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ia adalah Yusuf yang kelak akan diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan yang kedua adalah Bunyamin adik dari Yusuf Alaihissalam kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu Wa ta'ala maka tatkala genap anak Nabi Yakub Alaihissalam ya terdiri dari 12 orang dan telah banyak harta yang beliau miliki akhirnya timbullah keinginan beliau untuk kembali ke kampung halamannya ke kampung ayahnya Ishak Alaihissalam akhirnya ia pun mengajak seluruh keluarganya dengan membawa seluruh hartanya untuk pulang ke negeri atau ke kampung halamannya. Maka muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka menuju kampung halaman Yakub. Yakub melewati tempat di mana dahulunya ia tidur di situ. Ya. Tempat di mana ia tidur 20 tahun yang lalu tatkala masih lajang. Maka ia mengingat bahwasanya <tuh> ya ia akan membangun sebuah masjid di situ. Maka ketika beliau melewati tempat tersebut, akhirnya beliau pun membangun masjid, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala di tempat <coughs> di mana beliau tidur 20 tahun yang lalu. Ya, di situlah Nabi Yaqub Alaihissalam membangun Baitul Maqdis yang letaknya di Palestina. Dan ini adalah masjid kedua di muka bumi setelah ya Ka'bah dibangun oleh kakeknya yang bernama Ibrahim alaihissalam dan juga <coughs> ya anak yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tatkala beliau telah selesai membangun Baitul Maqdis, akhirnya beliau pun melanjutkan kembali perjalanannya untuk tiba di kampungnya. Dan akhirnya dia pun tiba bersama rombongan keluarganya untuk menjumpai bapaknya dan untuk menghadiahkan beberapa harta yang telah ia kumpulkan. Ia berikan kepada bapaknya dan juga kepada saudara yang bernama al ais Maka singkat cerita kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya Ishak alaihissalam berjumpa dengan Yakub putranya. Kemudian selang beberapa waktu akhirnya Yakub atau Ishak alaihissalam ya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wafatkan Ishak setelah kedatangan anak yang ia cintai yakni Yakub ahli salam berserta dengan keluarganya dan dikisahkan ya oleh para para ahli sejarah bahwasanya <coughs> umur Ishak tatkala beliau meninggal adalah 180 tahun Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan <coughs> ada kisah tambahan ataupun ada faedah tambahan yang perlu kita sampaikan Yakub adalah nama lain dari Israel. Jadi nak Yakub memiliki nama lain bernama Israel. Dan Israel merupakan sebuah nama dari bahasa Ibrani. Isra bernama atau bermakna abdun hamba il tadi telah kita sebutkan maknanya adalah Allah. Jadi makna Israel adalah Abdullah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga dengan nama-nama yang lainnya. Ya, Jibril ya nama malaikat Jibril 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 maknanya adalah khadimullah Mikail maknanya adalah habibullah Izrail maknanya adalah al muqarrib lillah jadi yani orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Mikail habibullah eh orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai kalau Jibril atau Jibril maknanya adalah khalimullah pelayan Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kisah dari ya kisah Nabi Ishak beserta anaknya Yakub alaihissalam yang ringkas dan insya Allah kita akan lanjutkan ya kisah ya keturunan mereka yang selanjutnya yakni bernama Yusuf alaihissalam. Pemirsa yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan secara terperinci dalam Al-Quran. Bahkan surat tersebut dinamai dengan nama Nabi Yusuf. Suratnya bernama Yusuf. Dan di situ ya ada kisah yang sangat terperinci yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, berkata sebagian ulama, "Qira'atuha Dengan membaca kisah Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an, dalam surat Yusuf, tughni an itu tidak membutuhkan tafsirnya. Karena apa? Karena memang dengan membaca kisah tersebut orang sudah paham. Enggak perlu lagi diterjemahkan ataupun enggak perlu lagi ditafsirkan. Karena kisahnya begitu gamblang dan mudah untuk dicerna. Ya, jika ada tafsir-tafsir ya dari ayat-ayat yang ada di surat Yusuf, maka itu sekedar tambahan faedah ataupun ya penjelasan yang lebih yang ingin seorang ahli tafsir sampaikan. kaum <tuh> muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kisah Nabi Yusuf terdiri dari beberapa hal. Ya, banyak pelajaran yang ada dalam kandungan surat Yusuf. Ya, di antaranya adalah tentang ahkam. Di sana ada hukum-hukum yang dibicarakan. Ya, dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di sana juga ada al-hikam, hikmah-hikmah. Ya. Perkataan hikmah yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di sana juga ada al-adab. Adab ya, sopan santun. Ya, mata pelajaran adab Ya. Kemudian, juga makronisa disitu juga disebutkan tentang bagaimanakah perempuan itu membuat makar. Kemudian, kaidur rijal, ya, kelicikan seorang laki-laki atau bahkan banyak laki-laki, karena di sana ada saudaranya Nabi Yusuf Alaihissalam yang hasut kepada beliau. Kemudian, mereka berbuat tipu muslihat, ya, berbuat kelicikan untuk membahayakan Nabi Yusuf Alaihissalam. Dan di dalamnya juga ada tadbirul khotot yakni suatu perencanaan. Bagaimanakah cara menyusun suatu rencana juga disebutkan dalam kisahnya Nabi Yusuf AS. Kemudian juga ada ya hal berupa sobrul ambia, kesabaran para nabi. Dan dalam kisah Nabi Yusuf kita akan dapati bagaimanakah beliau bersabar dalam menghadapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Siapakah Yusuf? Yusuf adalah seorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tatkala beliau ditanya, "Siapakah Yusuf?" Beliau menjawab, "Huwal Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim." Dia adalah seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, anak dari seorang yang mulia, kemudian anak dari seorang yang mulia. Bayangkan, beliau memiliki keturunan nasab semuanya merupakan orang-orang yang mulia, baik di mata manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka? Yang pertama Yusuf, seorang yang mulia. Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia. Ya, anaknya <coughs> Yakub alaihissalam. Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia. Siapa? Ishak. Ibnul Karim, anaknya orang yang mulia. Siapa? Ibrahim alaihim salam. Ini adalah garis keturunan ya yang sangat bagus yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Yusuf kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah seorang ya yang diberikan setengah dari seluruh ketampanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk bumi. Dalam hadis ya Mi'rajnya Nabi ke langit dan ke Sidratul Muntaha. Di langit ketiga, tatkala beliau bersama Jibril, ya mengetuk pintu langit ketiga, maka dibukakan oleh malaikat penjaga langit ketiga. Ditanyakan oleh malaikat, siapa kalian? Aku adalah Jibril. Siapa yang bersamamu? Bersama aku adalah Muhammad. Apakah Muhammad telah diutus? Benar. Ya Muhammad telah diutus. Inilah orangnya. Maka kemudian dibukakan, ya, ya pintu untuk Jibril dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan tatkala di langit ketiga, disitulah Nabi Muhammad Wasallam berjumpa dengan Nabiullah Yusuf AS. ya Dan tatkala beliau berjumpa dengan Yusuf, beliau mengatakan, Kod husni. Aku melihat Yusuf di lantai atau di langit ketiga. Dan sungguh aku melihat ya Yusuf adalah seorang yang diberikan setengah dari seluruh ketampanan penduduk dunia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah Yusuf alaihissalam, seorang yang telah diberikan ya setengah ketampanan dari seluruh penduduk dunia. Walaupun di sana ada khilaf, apakah Syatrul Husni ini merupakan setengah dari ketampanan yakni seluruh penduduk dunia? Maknanya kalau ketampanan ini suatu benda, setengahnya ya untuk Yusuf. Ya, setengahnya lagi dibagikan untuk seluruh manusia yang ada di dunia mulai dari zaman Nabi Adam hingga manusia yang ada pada hari kiamat. Ya, setengahnya dipegang oleh Nabi Yusuf. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua mengatakan tidak, bukan demikian. Setengah di sini adalah setengah ketampanan ya yang dimiliki oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Ya, jadi Nabi Adam memiliki ketampanan yang sempurna. Ya, suatu kesempurnaan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung. Allah Subhanahu wa taala bentuk Nabi Adam. Allah SWT ciptakan Nabi Adam dengan tangannya langsung. Dan Allah Subhanahu wa taala juga tiupkan ruh kepada Nabi Adam. Maka menurut pendapat ulama yang kedua, ya, bahwasanya Nabi Adam merupakan orang yang paling tampan ya di dunia ini. Baru setelahnya Nabi Yusuf dan beliau memiliki setengah ketampanan dari ketampanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Ala kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya apakah kita mengikuti pendapat yang pertama atau kedua? Yang jelas Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketampanan wajahnya, hatinya dan akhlaknya. Ya, jika dibandingkan dengan ya seluruh penduduk dunia ini. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sepenggal kisah dari kisahnya Nabi Yusuf Alaihissalam. Dan insya Allah, kisah Nabi Yusuf masih sangat panjang. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Illa anta wa bihamdika asyhadu ilaha assalamu warahmatullahi wabarakatuh